halal ini bukan untuk Muslim saja, halal ini untuk semua. Program ini adalah untuk membantu ataupun supporting program ke arah kesijilan. We see all these challenges as an opportunity for us to share with our customers and the public about how halal is at the utmost priority for everyone. Memperkasakan industri halal untuk global. Kini halal. Hello, hello. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita masih lagi bersiaran bersama saya Syuda Ismail untuk Kini Halal, sebuah rancangan buah bicara yang membicarakan tentang ciri halal untuk bagaimana kita menjadi seorang pengguna yang lebih celik, lebih pandai, lebih bijak untuk memilih barangan untuk pakaian kita dan sebagainya. Baiklah, kita pada hari ini kita mempunyai topik yang interesting dan padu. Minggu lepas kita bersama dengan founder dan pemilik House Cosmetic iaitu Puan Emma Jadil, dan hari ini beliau bersama saya sekali lagi, tapi saya tambah lagi 3 panel dan panelnya datang daripada NPRA dan juga JAKIM. Okey, kalau kat luar sana penggunaan produk tiruan ataupun kosmetik timbang kilo yang tidak terkawal mampu memberi risiko kepada kesihatan pengguna, betul tak? Okey, contohnya macam apa ni? Hydroquinone, Mercury, Tretinoin dikesan paling banyak di Malaysia produk kosmetik, okey, di pasaran. Okey, kita akan bincangkan ini semua selama sejam bersama dengan House Cosmetic, NPRA dan juga pihak JAKIM. Tapi sebelum itu, saya nak tengok berapa orang lagi live bersama-sama saya hari ni. Sebab saya nak bagi hadiah ni. Okey. Saya akan kasih giveaway kepada anda untuk memenangi hadiah menarik daripada House Cosmetic dan juga Grand Hyatt Hotel Kuala Lumpur. Okey, apa yang anda perlu lakukan ialah berilah support kepada Kini Halal dan juga House Cosmetic. Jadi kena like, okey, kongsikan paparan live ini kepada rakan-rakan anda dan pastikan post anda dalam setting public dan admin kami akan check. Komen di bawah ataupun mungkin di atas, saya nak House Cosmetic di ruangan komen dan share, okey. Pemenang utama, satu voucher buffet Grand Hyatt Hotel Kuala Lumpur untuk 2 orang. Satu set lipstick Sri Kandi Special Edition. Cantik tau. And then satu Blood Orange Brightening Scrub Cleanser. Pemenang kedua, ketiga dan keempat, satu set lipstick cleanser. Sagu hati kita bagi cleanser. Cleanser ni adalah Blood Orange Brightening Scrub Cleanser. Adakah ia, itu dia. Ada paparan di screen sekarang ni. Kedua, ketiga, keempat. Dan juga kita ada juga hadiah sagu hati. Jadi apa yang perlu anda lakukan ialah anda letakkan komen saya nak House Cosmetic. Okay. Dan share live ini. Okay. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, boleh juga letakkan komen di dalam ruangan FB ini sebab kita ada panel-panel yang bijak pandai untuk menceritakan tentang topik kita pada kali ini, iaitu pasaran kita penuh dengan produk-produk yang terlarang, okey. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini, satu perbincangan yang menarik, okey. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan Puan Emma Jalil, pemilik dan pengasas kepada House Cosmetic dan juga Gym Cosmetic Industries Sdn Bhd. Terima kasih Puan Emma, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Syeda. Hai. Jumpa lagi minggu ni. Ya, jumpa lagi. Alhamdulillah. Lepas tu kita ada dua, okey, pejuang-pejuang halal iaitu Puan Azlida Mat Daud, Ketua Penolong Pengarah Kanan Section Kosmetik Pusat Pendaftaran Produk dan Kosmetik NPRA. Okey, daripada Kementerian Kesihatan.
Selamat malam. Selamat malam. Okey, selepas itu kita ada Puan Nur Hidayah Muhammad Nur, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Section Surveillance dan Aduan, Pusat Compliance dan Kawalan Quality and PRAI. Ini orang kuat ni, kita kena pegang dia. Okey, apa khabar Puan Nur Hidayah? Tak dapat bersiaran. Okey, tadi saya rasa dia ada masalah teknikal, tidak mengapa. Okey, Puan Nur Hidayah? Okey, tidak mengapa. Dia ada sedikit masalah teknikal. Kita akan teruskan kepada orang kuat JAKIM juga ni, Puan Nur Azlina Mahmud. Okey, tak apa Puan Puan Hidayah. Mungkin kita akan bawa Puan Hidayah sebentar lagi. Boleh kan? Ataupun? Okey, tidak mengapa. Kita teruskan dengan representative atau wakil daripada JAKIM, Puan Nur Azlina Mahmud. Dan beliau adalah Penolong Pengarah Kanan Cawangan Pengesahan Halal Bahagian Pengurusan Halal JAKIM. Hebat-hebat mereka ni sebenarnya dalam Kini Halal pada hari ini. Pertama kali ada empat tetamu untuk saya kali ini. Saya pun berdebar juga, nantikan saya pula yang kena apa menguruskan keempat-empat wanita pejuang ini. Okey, baiklah, kita mulakan dengan Puan Emma lah. Puan Emma Jalil kan sudah berkecimpung hampir 8 tahun kan. Apa yang perlu pengguna di luar sana tahu tentang banyak produk di luar sana yang membahayakan pengguna, Puan Emma? Okey, sebenarnya silakan. Sebagai sebab macam saya adalah pemilik kilang, sebenarnya brand saya sendiri, House Cosmetics, saya ni memang owner kilang kosmetik. So sebenarnya ramai orang dekat luar sana, bila saya jumpa dengan, kita dah buat House Cosmetics, kita jumpa dengan pengguna, diorang sebenarnya tak tahu kat mana platform untuk check sesuatu produk tu sebenarnya selamat atau tidak. Dan sebenarnya saya educate diorang lah. Kita semua boleh tengok kat hujung jari saja daripada online. Contoh macam you pergi dekat website MPRA, you pergi bagi consumer, ada product cancellations, list of product yang ditarik balik oleh KKM. And then macam mana pula kalau kita nak identify produk tu halal? Tapi saja kat website Halal JAKIM, kita boleh type macam contoh, you type kilang saya GIM Cosmetic. Memang terpampang keluar bila expired halal semua. Semuanya boleh check di hujung jari dia sebenarnya. Cuma ramai customer saja tak tahu macam mana nak check. Dia cuma dengar saja. Ada macam saya sebagai pengilang, ada orang datang nak buat produk. And then dia hanya bagi tahu, okay, kita ni kilang. Sebenarnya dia bukan kilang. Sebab dia orang hanya boleh check nama syarikat tu dalam website KKM dan juga dalam website JAKIM. Dia boleh dapat identify dah sama ada dia benar-benar kilang kosmetik atau tidak. Tapi ramai orang tak tahu benda ni. Okey, jadi maksudnya kita kena jadi seorang pengguna. Kalau kita seorang founder pun, kita kena harus selidiki siapa di sebalik kilang itu dan juga kita harus selidiki produk itu juga. Dan ada website-website ini sendiri sebenarnya, bukannya tak ada. Dan kita tak boleh just dengar kan, tak boleh dengar melalui social media ataupun misalnya ejen-ejen yang tak ada, okay, kita harus mendapatkan kepastian. Jadi untuk mendapatkan kepastian ini, kita teruskan dengan MPRA kan. Mungkin penonton nak tahu apakah fungsi MPRA dan apakah kepentingan dalam setiap pengeluaran kosmetik mendapatkan kelulusan dari MPRA. Okay, terima kasih kepada pihak produksi atas jemputan untuk sesi temubual kita pada malam ini. Sebenarnya bila disebut MPRA kan, rasanya semua orang tahulah sekarang ni semua agak popular lah MPRA because of kita daftarkan produk vaksin. Tapi di sebalik pendaftaran produk vaksin, sebenarnya kita ada juga mendaftarkan produk-produk yang lain, iaitu produk-produk ubat-ubatan dan juga produk-produk kosmetik. So sebenarnya di MPRA ni sebenarnya apa yang kita kawal adalah dari segi kualiti, keselamatan dan juga keberkesanan produk tersebut. So termasuklah juga produk-produk kosmetik, di mana syarikat-syarikat kosmetik ni perlu membuat isytiharan pada kita berkaitan dengan produk-produk yang ingin dipasarkan di Malaysia, tidak kira sama ada produk tu dikelangkan di Malaysia ataupun produk tu sebenarnya diimport di luar negara. Macam yang Puan Ima beritahu tadi berkenaan yang apa tu, pengguna sebenarnya perlu alert lah berkenaan dengan hal ini, because dia sebenarnya kalau untuk yang apa tu semakan produk-produk yang bernotifikasi, sebenarnya ia boleh dibuat di portal MPRA. Dan sebenarnya satu lagi maklumat sebelum saya lupa, kita juga boleh semak di bahagian because MPRA dia ada satu mobile apps di di phone. Sebenarnya mobile apps ni pun berguna untuk kita semak dia punya status
sama ada produk kosmetik ataupun produk-produk yang ubat-ubatan. Sebenarnya kalau tengok di paparan, okay, di skrin sana, kita ada definisi pasal berkaitan dengan kosmetik. Sebenarnya apa tu sebenarnya kosmetik? Kosmetik ni sebenarnya adalah bahan atau persediaan yang dicadang untuk digunakan untuk tujuan luaran. Okay? Untuk kulit, rambut, kuku, bibir, gigi dan juga rongga mulut. So sebenarnya fungsi dia apa? Fungsi dia sebenarnya bukan semata-mata untuk kecantikan. Dia juga adalah meliputi untuk membersih, mewangi, okay, memperbaiki ataupun mengubah appearance. Ya, mostly untuk appearance, menghilangkan bau badan, memelihara atau menjaga that mean keep the body in a health, in a good condition. Okay, teruskan Puan Nasida. Okay, sini kita boleh lihat kita punya paparan. So sebab malam ni kita santai-santai saja. Yeah. Okay, so fungsi sebagai cleaning. Ini is basic lah, basic untuk as a human being. Okay, next. Okay, fungsi untuk cleaning, kemudian untuk perfuming. Mewangikan. Okay. Okay, ini pun sama, protecting. Okay, kita pakai krim dan sebagainya untuk protect sama ada tangan ataupun kita punya tubuh badan. Okay, ini changing their appearance. Changing their appearance ni semua orang tahulah berkaitan dengan penggunaan produk makeup dan dan sebagainya. Okay, ini lebih kepada untuk tujuan kecantikan lah. Okay, so produk-produk kosmetik mostly meliputi produk untuk mata, produk untuk bibir, rongga mulut, warna rambut, okay, hair dye dan sebagainya. Jadi sebenarnya produk-produk kosmetik ni dia punya coverage tu agak besar lah. Bagi kita dia bukan hanya tertumpu untuk produk-produk kecantikan semata-mata. Ya, betul. Okay, kita tujukan kembali kepada Jakim ya. Mungkin Jakim boleh ceritakan apakah yang dimasukkan halal kosmetik secara holistik. Silakan Bunuh Azina. Dan rakan panelis Puan Imah Jadil daripada House. Terima kasih. Puan Asnida dan juga Puan Nur Hidayah daripada MRA dan juga sidang penonton sekalian. Sebelum saya masuk kepada sebelum saya kupas baju definisi halal kosmetik tu, suka untuk saya berkongsi dahulu dengan sidang penonton takrifan halal itu sendiri. Sebab tadi Puan Asnida dah share tentang takrifan kosmetik tu. So saya rasa semua pun dah clear on tarifan kosmetik. So mungkin saya kongsikan dulu tarifan halal tu, the words halal tu. Halal tu sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa Arab bermaksud yang disahkan ataupun yang dibenarkan menurut syarak lah. Dan yang bertentangan dengan halal adalah haram. Dan in between of halal and haram adalah syubhah, which is kita sebagai pengguna Islam, kita dinasihatkan untuk menjauhilah perkara-perkara yang haram dan juga yang syubhah. Jadi berbalik kepada definisi halal kosmetik ni, halal kosmetik ni sebenarnya adalah produk yang telah kita persediakan. Bukan bermaksud produk yang tak dipersediakan itu tidak halal, tetapi produk yang kosmetik halal yang dipersediakan ini telah melalui satu proses pemeriksaan oleh pihak badan berkuasa berautoriti. Dalam konteks kita kat Malaysia, pihak berautoriti yang mengeluarkan persediaan halal adalah pihak JAKIM. Jadi dia telah melalui satu proses pemeriksaan dan dalam proses pemeriksaan tu kita ada kita punya SOP-SOP yang kita perlu patuhi. Dari maknanya untuk persijilan ni kita akan tengok bukan sahaja dari aspek syariah tapi juga semasa kita bagi persijilan halal kita akan tengok juga dari segi aspek toyiban. Toyiban adalah perkataan bahasa Arab juga yang bermaksud adalah baik. Keseluruhannya kena baik. Jadi maksudnya kita takkan persijilkan produk-produk yang mendatangkan mudarat, yang memberikan kesan yang tidak baik. Dan juga bila kita bagi persijilan halal, kita akan tengok juga aspek dari segi lokasi kilang tu, ramuan yang, bukan saja ramuan, yes, kita akan tengok dari segi aspek halal, kita menentukan apa boleh digunakan ke tak. Tapi dari segi toyiban tu, kita akan tengok juga sama ada kilang tu ada lesen PBT ke tak. Kalau dia ada lesen PBT, memang kita tak boleh nak persijilkan halal. Dan dan kita akan pastikan produk kosmetik halal ni dia mesti ada notification number daripada NPRA untuk kita proceed bagi persijilan halal.
Jadi kalau produk yang masuk kepada JAKIM dimohon untuk dapatkan sijil halal tapi dia tak ada notification number daripada MPRA, kita tak akan proceed untuk bagi sijil halal. I see. Tak, kalau misalnya produk tu daripada luar negara bagaimana pula, Puan Azina? Dia mesti ada notification number. Yes. Bila dia masuk Malaysia, dia kena berdaftar dengan MPRA. Okey, cuba perbetulkan saya. Misallah kata saya ni nak jadi founder. Jadi saya pergi kat Puan Emma, saya buat lipstick. Jadi daripada lipstick yang dikeluarkan oleh Puan Emma sudah keluarkan dan saya daftarkan NPRA untuk mendapat notifikasi. Daripada notifikasi baru mendapatkan sijil halal. Betul ya? Proses dia? Secara orang kata basic dululah. Yang benda-benda lain tu kita boleh discusskan lain. Okey? Alright, kita balik kepada Puan Emma ya. Apa pandangan Emma? Sekarang ni kan sebagai peneraju pengeluar kosmetik halal, okey? Mengapa halal itu sangat penting sebagai pengeluar dan penghilang kosmetik? Boleh ceritakan tentang juga pengalaman pengguna-pengguna haus menggunakan produk yang telah memudaratkan. Bolehkan ceritakan, Emma? Right, okey. Macam saya, saya punya masa mula saya tak kilang pun memang itu vision dan mission saya. Saya nak mengeluarkan produk yang dijamin halal dan berkualiti tinggi. Itu vision saya. So halal ni macam yang puan mana apa daripada JAKIM tadi? Azlina. Okey, right. Maaf. Halal meliputi luas scope dia. Even kalau pihak JAKIM datang ke kilang saya untuk buat auditing kan. Documentations and then dia tengok dari segi raw material yang datang tu, sumber sources dia flowchart and then dia akan pergi kat production akan tengok siapa staff yang involve pemakaian bersih ke tak, equipment, macam mana proses you basuh periuk mangkuk semua kat production pun dia akan tengok everything. Yeah. And then selain daripada tu, contohnya macam dari segi bahan-bahan yang kita beli, contoh kita beli daripada luar negara. So flowchart of the process penghasilan bahan mentah sendiri tu pun akan diteliti details untuk orang kata nak mendapatkan sijil halal tu. Dan saya sangat bersetuju berkenaan dengan konsep halal toyiban tadi baik. Maksudnya, setiap bahan mentah yang kita pilih untuk menghasilkan kosmetik itself, kita nak bagi pengguna pakai ni bukan pakai sekejap macam tu. Long term, makin lama dia pakai tidak mendatangkan kemudaratan kepada pengguna. Contoh macam bila orang letak mercury, kan makin lama makin akan menyebabkan kanser ke apa, yang tu tak boleh. Jadi, halal ni dia macam meliputi everything, bukan saja ada saya biasa berhadapan dengan pengguna kan. Ada pengguna kata, alah produk saya skincare ni semua daripada sources ni tumbuh-tumbuhan. So halal lah. Sedangkan bukan saja sources tumbuh-tumbuhan tu saja yang kita nak lihat, tetapi kita nak tengok. Ya, dalam satu produk kosmetik, kan dia ada banyak bahan mentah. So setiap bahan mentah tu nak diproseskan dekat kilang mana. Macam mana proses perkilangan untuk menghasilkan skincare tersebut. Itu yang kita nak kena educate kepada pengguna lah. Bukan sebab bahan mentah itself semata-mata lah. Ada banyak angle yang kita kena tengok sebenarnya. Okay. Alright, kita teruskan pula dengan apa ni NPRA semula ya. Ada selalu ini mungkin saya mungkin kekurangan informasi lah ya. Jadi kita akan mendapatkan ketelusan daripada pihak NPRA. Adakah ia agak sukar untuk mendapatkan kelulusan notifikasi atau mungkin faktor, satu lagi faktor masa? Okey, contohnya tadi saya kata saya nak jadi founder, okey. Tapi saya nak cepat nak jual ni, nak jual mungkin lepas raya, lepas bulan Ogos. Kelulusan tu mungkin melambatkan dan mungkin kos. Mungkin NPRA boleh berikan sedikit pandangan? Terima kasih untuk soalan itu. Sebenarnya yang berkaitan dengan masa kan, because ada ramai yang komplain lah kata kita punya ambil masa yang lama. Sebenarnya kalau ikutkan kita punya masa pemprosesan tu, sebenarnya untuk produk kosmetik, notifikasi kosmetik tu sebenarnya anda mengambil masa lebih kurang satu hari bekerja ataupun 24 jam. Okay, ini sebenarnya adalah untuk yang the ideal case di mana produk-produk tu dia memang mematuhi kita punya requirement dan juga label dan lain-lain requirement yang diperlukan itu adalah lengkap. Okay, yang menjadi masalahnya di sini adalah disebabkan oleh syarikat-syarikat kosmetik ni kadang-kadang ada beberapa requirement yang dia tidak dapat patuh. Contoh yang paling jelas lah, label produk.
kadang-kadang ada label produk tu yang dihantar tu tidak lengkap, hanya nama produk semata-mata. Jadi okay, dekat situ di label produk tu tidak jelaslah lain-lain maklumat penggunaan produk kosmetik tu pun tidak jelas. Jadi di situ itu yang akan mengambil masa yang lebih lama. Dan juga yang berkaitan dengan kos, saya rasa sebenarnya kos tu tidak menjadi masalah lah bagi kita semua. Kos untuk satu produk ni, kalau notify produk tu RM50 saja. So ia sebenarnya adalah sangat-sangat murah lah berbanding dengan keuntungan yang dijana daripada penjualan ataupun hasil penjualan produk-produk kosmetik ni, saya rasa memang agak mahal lah berbanding dengan produk-produk yang lain. So di sini memang saya rasa berkaitan dengan kos ni memang tidak menjadi satu masalah yang besar lah. Cuma mungkin di sini satu, mungkin ada beberapa syarikat tu yang dia tidak biasa untuk buat notifikasi kosmetik. Mungkin pada pertama kali itu dia menghadapi kesukaran. Tapi sebenarnya maklumat yang berkaitan dengan keperluan notifikasi produk kosmetik ni ada dinyatakan dengan jelas dalam kita punya guideline di portal rasmi MPRA, iaitu www.mpra.gov.my. Dia sebenarnya ada dinyatakan dengan jelas, even walaupun kita punya submission of the product tu kita gunakan secara online, tapi kita masih ada bagi guide step by step macam mana dia nak submitkan produk tu secara online. Jadi saya rasa benda ni di zaman internet ni memang digunakan secara berleluasa. Saya rasa ini tidak menjadi masalah yang besar lah, terutamanya kalau untuk produk-produk kosmetik lah. Tapi tahulah Puan Nasrida, setengah orang tu, setengah manusia ini mungkin dia perlu di apa orang kata, kena guide dia dan sebagainya. Saya nak tanya Puan Imam, dari segi dari penghilangan daripada gym kosmetik, mungkin ada consultancy pihak gym akan bagi tahu sebenarnya you kena bagi tahu label-label ni, ada tak ada apa ni, consultancy itu dibuat untuk mereka yang nak buat apa, nak jadi founder dan buat barang apa ni, barangan kosmetik sendiri. Saya bersetuju dengan Puan Nasmida tadi sebab contoh ya, kalau founder tu pertama kali datang ke kilang saya, dia buat produk, selalunya ya, dia orang ni yang tak faham ialah kadang-kadang dia orang pergi ke kilang lain, dia kata kilang lain okey je. Sebab macam saya, kita memang refer pada annex yang ada dekat dalam MPRA, apa requirement, tak boleh nak overclaim, kena tulis proper. Contoh macam you keluarkan produk SPF kan, foundation ataupun sunscreen, you nak letak lebih daripada SPF 15, you kena ada lab test. You tak ada lab test, you tak boleh lah nak keluarkan banyak simply nak letak dalam packaging. Sebab tu benda-benda macam tu saya akan advise you apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Kalau apa yang perlukan kita pergi hantar lab test, contoh you nak claim ada bacteria ke apa pada you punya formulations, kita perlu lalui proses lab test dulu. Dari lab test baru kita boleh apply NOT dan attach sekali dengan lab test untuk bagi evidence kepada pihak KKM, baru kita boleh submit. Tapi sebenarnya submission ambil masa sekejap je untuk approve. Kalau kita follow exactly requirement KKM, tak ada masalah. Sepanjang pengalaman saya lah. Okay, kalau saya terfikir, apakah mungkin yang ada masalah kalau misalnya yang Puan Imam, you know, ada tak pengalaman masalah-masalah kena, you know, melambatkan dan sebagainya? Sebenarnya tak ada kan? Jadi tak ada alasan lah untuk orang dapatkan pengesahan dan sebagainya. Sebab saya handle kilang kosmetik, requirement-requirement yang melibatkan lab test ialah, tapi kita dah biasa, dah lama, dah 6 tahun ada macam ni, kita akan prepare lah lab test tu awal, macam whitening ke apa, so kita akan hantar documentation untuk support evidence ke. Tapi kalau orang tak biasa, dia akan submit dulu. So nanti selalunya pihak KKM dia akan email balik kat kita, boleh tak you attach together dengan lab test yang mengatakan you ada benda ni, benda macam tu je. I see. Okay, okay. Baiklah, kita teruskan dengan Jaki pula. Nak tahulah juga kan tentang kosmetik halal. Adakah terdapat kehendak halal kosmetik ini semakin semakin lagi ramai yang mementingkan ada CJ halal dalam kosmetik ini? Puan Nur Aizina. Halal pada masa ini sebab seperti yang saya share dekat screen ni, data daripada tahun 2015 compare dengan forecast sehingga tahun 2022, terdapat satu permintaan yang perbezaan yang ketara lah, jurang perbezaan permintaan tu kalau compare daripada tahun 2015 dengan tahun 2022.
dijangkalah fokus apa permintaan terhadap halal kosmetik seluruh dunia. Ini selaras dengan peningkatan bilangan penduduk Islam dunia secara langsung mempengaruhi jugalah permintaan terhadap kosmetik halal ni. Dijangkakan penduduk Islam dunia semasa sekarang ni adalah 1.8 bilion seluruh dunia. Dan dijangka bilangan ni akan meningkat kepada 2.2 bilion menjelang tahun 2030. Which is bila ada population Muslim population yang begitu banyak, jadi permintaan terhadap produk halal tu memang meningkat from dari tahun ke tahun, termasuklah kosmetik halal. Walaupun kosmetik halal ni kalau kita tengok di punya graf tu compare dengan macam food dan sektor lain macam pharmaceutical, dia macam slow sikit, tapi memang peningkatan tu memang ada lah. Jadi maksudnya kesedaran untuk mendapatkan kosmetik yang halal tu semakin meninggi ya. Jadi kita lihat ni satu industri yang semakin flourish, semakin apa ni, memperbaiki semakin hari semakin baik. Jadi kalau kita lihat dari segi Puan Emma memperjuangkan untuk hilang dia dan sebagainya, kita boleh lihat juga pengguna-pengguna juga haruslah memilih apa ni, produk-produk yang disahkan halal. Okey, kita teruskan pula dengan apa ni, dengan NPRA semula boleh ya Puan Iman, nanti kita akan cerita pula macam mana apa ni, bagaimana kita pengguna boleh lakukan untuk mengetahui produk yang tidak diyakini halal. Okey, NPRA dulu kita nak tanya dia, apakah akibat dia jika sesebuah produk melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984? Jadi adakah terdapat bahan-bahan yang haram dalam produk kosmetik? Mungkin NPRA boleh ceritakan hal ini. I think yang ini untuk Puan Nur Hidayah yang menjawab soalan ini atau bagaimana? Okay, terima kasih. Untuk yang buat permulaan ni mungkin saya boleh jawab dahulu. Okay. Actually yang untuk yang prosedur kosmetik ni, jika sesuatu produk tu dia melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984, sebenarnya produk kosmetik ni yang paling penting tu adalah dia punya tahap keselamatan lah. Jadi tahap keselamatan produk ni sebenarnya perlu di apa tu perlu dinilai terlebih dahulu lah oleh pihak pengeluar ataupun penghilang berkenaan kan. Jadi sebelum ingin dipasarkan suatu produk. Jadi kalau dari segi produk-produk dia sebenarnya kosmetik dia tidak boleh mengandungi sebarang bahan yang terlarang. Atau yang dengan kata lain, produk-produk yang mengandungi racun berjadual. Sebab kebanyakan produk ada yang dimasukkan dengan sengaja lah, produk-produk yang racun berjadual. Sebagai contoh macam masukkan hydroquinone, masukkan tretinoin, steroid dan sebagainya. So sebenarnya bahan-bahan ni memang tidak dibenarkan langsung di dalam produk-produk kosmetik. Dan sekiranya because masalah utamanya adalah kesan sampingan jika kita ambil bahan-bahan ataupun produk-produk yang dikesan mengandungi bahan-bahan yang terlarang. Okay, contoh okay, macam hydroquinone, kalau kita ambil secara berterusan kulit tu menjadi semakin hitam dan sukar dirawat. Okay, tretinoin boleh dikhawatiri boleh menyebabkan mudarat kepada bayi dalam kandungan, ataupun steroid. Steroid ni memang agak famous lah dalam produk-produk kosmetik, dan jika dia disapu secara berterusan pada tempat-tempat yang tertentu, sebenarnya dia boleh menyebabkan kulit kita menjadi semakin nipis dan boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Jadi sebenarnya untuk yang produk-produk kosmetik ni memang kita nyatakan dengan jelas memang tidak boleh mengandungi sebarang produk-produk ataupun bahan-bahan yang dipanggil racun berjadual lah. Okey, boleh explain tentang racun berjadual atau Puan Nur Hidayah boleh take over yang part ni dari segi surveillance dan kawalan. Saya sebenarnya dengan Puan Nur Hidayah ni saya seronok dengan cerita dia, sebab dia kata bagaimana dia mencari produk-produk yang terlarang ini di pasaran. Okey, kita kongsikan Puan Nur Hidayah. Puan Nur Hidayah, silakan, silakan. Okay, terima kasih Puan Shilda. Okey kah? Okey, boleh, silakan. Alright, produk di pasaran ni yang telah beratifikasi, kita ada satu program atau aktiviti yang kita panggil pengawasan mutu produk di pasaran atau post market surveillance. Secara ringkasnya kita panggil surveillance lah. Apa yang kita buat di sini ialah kita akan mengambil sampel produk di pasaran. Sama ada kita minta daripada syarikat atau kita buat test buy. Bila kita buat persampelan ini,
kita akan menjalankan pengujian ke atas produk bergantung kepada jenis produk. Contohnya kalau katakan produk pemutih, kita akan minta mama kita untuk menjalankan ujian hidroquinon ataupun mercury sebab ini bahan-bahan yang lazim ada dalam produk tersebutlah. Selain daripada itu, kita juga membuat semacam label katakan untuk memastikan produk tersebut mematuhi semua keperluan pelabelan yang telah kita gariskan. Kita juga membuat semakan ke atas iklan-iklan produk-produk ini. Iklan ini termasuklah iklan dalam media cetak, kita ada langganan akhbar tertentu dan kita juga membuat semakan ke atas media sosial lah, Facebook dan Instagram. Ini adalah tempat-tempat yang paling senang di akses oleh semua pengguna lah. Selain itu kita juga melihat kepada semua e-commerce yang ada, contohnya Shopee, Lazada yang biasanya dikunjungi oleh pembeli-pembeli lah. Maksudnya ada surveillance, maksudnya kita, Puan Nur Hidayah akan memeriksa iklan-iklan di social media. Bagaimana pula dengan aduan-aduan misalnya pengguna? Kita mengendalikan aduan yang diterima daripada pengguna. Pengguna boleh hantar aduan melalui surat atau apa-apa medium ataupun menggunakan borang yang ada pada laman web kita lah untuk menghantar aduan. Kita akan siasat aduan sama ada berasas atau tidak dan akan mengambil tindakan yang selanjutnya lah. Contohnya katakan satu produk tu kita dah uji dan kita jumpa bahan berbahaya. Kita akan minta syarikat membuat panggil balik dan melupuskan produk. Pada masa yang sama, produk tersebut sudah tidak bernotifikasi, kita batalkan notifikasi. Maknanya syarikat sudah tidak boleh menjual produk tersebut lah. Dan hebahan melalui kenyataan akhbar juga dibuat untuk memaklumkan semua pengguna. Okey, tapi kan Puan Nur Hidayah, ada pula setengah tu sudah dibatalkan dan sudah ditarik balik. Kemudian saya dapati ada juga founder tu menggunakan nama yang berbeza pula untuk memasarkan produk itu pula. Ada tak berlaku situasi sebegitu? Contohnya sebelum ini dia ada produk hidroquinon, lepas tu sudah ditarik balik. Lepas tu dikeluarkan. Saya rasa ada senario tu. Shilda, ada kan? Shilda. Shilda. Selalunya apa yang diorang buat saya just share, mungkin nama dia ABC. So bila dah kena tarik balik dengan KKM, dia akan tukar ABC Gold. Jadi customer jadi confused tau. Maksudnya produk ni okay sebab ABC tu masih ada. Dia just ABC Gold korangnya di upgrade version lah. Itulah saya tahu itu berlaku. Betul tak Puan Hidayah? Cuba ceritakan situasi sebegitu pula. Macam mana pula begitu? Ada. Benda ni berlaku. Ada. Dia berbalik kepada pengguna yang rasa loyal lah kepada produk. Saya sangat loyal kepada produk ini. Saya akan meneruskan menyokong produk ini. Tetapi kalau kita fikir sebagai pengguna yang bijak, pengguna yang baik, kalau dah produk ni dah ada sejarah yang tidak betul, adakah kita masih akan menggunakan produk tersebut? Sepatutnya di sini peranan adalah peranan pengguna itu sendiri dalam memilih produk. Kita tak boleh nak kata okay, produk ini sebab dia bernotifikasi dia baik. Kita harus membeli atau memilih produk secara keseluruhan, baik daripada jenama produk, baik daripada sejarah syarikat ataupun apa-apa perkara yang memberi influence atau pengaruh kepada produk itu sendiri. Saya juga, saya nak bercerita juga apa ni, dia punya modal model business untuk kadang-kadang untuk kosmetik ni lah ya. Secara general ni selalunya dia ada, dia punya founder, lepas tu dia ada stokis, dia ada agent dan sebagainya. Selalunya yang rancak dia agent-agent dia lah. Kadang-kadang yang mengiklankan salah seperti overclaim produk-produk dia boleh menyembuhkan kanser dan sebagainya adalah agent-agent, bukan founder. Founder mungkin dia dah bagi dia punya kemahiran, pengetahuan, training semua dah bagi, tetapi agent-agent pernah tak berlaku? Agent-agent punya iklan tetapi kilang itu mendapat apa ni penguatkuasaan, Puan Hidayah. Okey, inilah masalah yang kami sering hadapi. Bila kita buat semakan iklan, kita mengeluarkan amaran kepada pihak syarikat sebab kena faham MPRA berurusan dengan syarikat pemegang notifikasi. Sesiapa yang membuat notifikasi kepada sistem. Jadi hubungan kita hanya kepada syarikat yang membuat notifikasi. Apabila kita mengeluarkan surat amaran, kita akan keluarkan surat kepada pihak syarikat. Bila syarikat kembali kepada kita, oh saya tak buat benda ni, ini agent saya buat, kenapa saya dipersalahkan? Ia harus balik kepada notifikasi.
semasa membuat notifikasi, syarikat ni dah kata, oh, saya akan bertanggungjawab ke atas semua produk. Jadi bila situasi ini berlaku, syarikat tidak boleh menidakkan apa yang telah kita jumpa dan apa arahan kita seterusnya. Adalah menjadi tanggungjawab pihak syarikat untuk memastikan semua penjualan produk termasuklah pengedaran produk hingga ke ejen-ejen jualan mematuhi keperluan yang telah kita tetapkan. Ia menjadi kesalahan jika mereka tidak memenuhi walaupun dia kata, oh saya tak tahu ejen saya buat. Pada dasarnya tanggungjawab adalah pada pihak syarikat. Jika kesalahan adalah berulang, kita boleh membuat pembatalan notifikasi produk dan produk tidak boleh dijual di pasaran lagi. Ya. Jadi apa pandangnya Emma? Jadi pentingnya founder tu, founder ataupun pemilik pemilik produk itu mempunyai satu pengetahuan yang betul supaya ejen-ejen ni semua tidak overclaim, you know, rancak dengan iklan-iklan di social media. Benda-benda ini harus diberi amaran kepada ejen-ejen kan? Macam saya, sebelum saya keluarkan produk saya di bawah kilang saya iaitu House Cosmetic, saya memang dah ada pengalaman sebagai pemilik ilang. Saya dah lalui proses apply of notifikasi, dah tahu apa rule, apa yang do and don't. Jadi saya sangat bersetuju dengan Puan Hidayah tadi, MPIA is dealing with the syarikat itself. So bila dia dapat je notifikasi tu, itu tanggungjawab syarikat. Dan juga MPRA sebenarnya kalau dia ada apa-apa, dia akan bagi surat amaran. Dia tak adalah terus macam, ah ni dah salah, dia tak ada macam tu. Dia ada stage by stage. Dia akan bagi tahu boleh tak you turunkan, dia akan bantu ini salah dia. So kita kena go through the surat and then berbincang. Dia ada banyak proses. Dia bukan macam simple saja akan meletakkan kesalahan. So macam saya bila saya dengan sistem agent saya, bila saya keluarkan House Cosmetic 2 tahun lepas, cara saya educate saya punya agent, saya dah tahu rule dia. Jadi saya dah tahu, okay, bila you nak buat iklan, you memang tak boleh sebut perkataan ni because ini memang menyalahi peraturan KKM. Sebab saya dah tahu. Jadi saya nasihatkan kepada founder di luar sana, yang pertama definitely you kena pergi kepada kilang yang betul, yang boleh advise you apa do and don't. Sebab kebanyakan orang kalau pergi ke kilang, of course lah, kilang dia just nak buat produk saja, selebihnya bukan tanggungjawab dia. Tapi macam saya, sebab saya dah ada saya punya own produk, jadi saya akan sharekan dengan founder bawah kilang saya, oh bila you nak buat ayat marketing, advice, jangan guna perkataan-perkataan ni. Kita akan bagi guideline lah apa ada dalam annex, apa ada dalam MPRA punya sistem. Kena, nasihat saya founder kena ada ilmu ni. Ya, jadi pengetahuan copywriting itu juga penting juga ya, bukan sekadar untuk menjual tetapi untuk memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna. Jangan sekadar untuk overclaim, benda ni boleh menghilangkan apa-apa dan sebagainya kan. Benda itu boleh memudaratkan kembali kepada founder. Okey, saya nak ambil soalan, ada tak soalan daripada Facebook yang mungkin dia boleh jawab dengan NPRA, sebab NPRA ni banyak berkisar tentang siasatan, aduan dan sebagainya. Ada tak? Saya nampak berapa lama NPRA ambil masa untuk jalani siasatan atas aduan diterima? Siapa nak jawab tu? Pandu Hidayah lah. Dia surveillance. Okey, silakan. Mute. Okey. 6 minggu. Oh, sorry. Okey. Biasanya tempoh yang kita buat adalah 6 minggu daripada tarikh kita menerima siasatan. Yang pertama, apabila kita telah terima aduan, kita akan semak dulu sama ada produk ini bernotifikasi ataupun tidak. MPRA hanya mengendalikan produk bernotifikasi sahaja. Jika tidak bernotifikasi, kita akan majukan aduan tersebut untuk tindakan penguatkuasaan oleh bahagian penguatkuasa farmasi lah. Sama ada, dan seterusnya mereka akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Sekiranya produk tersebut memerlukan kita menjalankan pengujian, kita akan jalankan ujian, dan sekiranya mengandungi bahan yang berbahaya, kita akan membuat kenyataan akhbar dan memastikan pihak syarikat memanggil balik semua produk dan melupuskan produk tersebut daripada pasaran. Okey, berapakah agaknya denda yang dikenakan kalau misalnya mereka tersabit daripada kesalahan itu? Okey, bagi produk yang mengandungi bahan terlarang, kita akan batalkan produk. So produk sudah berstatus tidak bernotifikasi. Jika kita dapati pihak syarikat atau individu masih menjual produk tersebut, denda boleh diambil di bawah peraturan kawalan dadah dan kosmetik. Kesalahan pertama, denda adalah RM25,000, penjara tidak melebihi 3 tahun atau boleh kedua-duanya. Dan
sehingga boleh RM50,000 lah, bergantung sama ada ia individu ataupun syarikat. Bagi kesalahan kedua, denda boleh sehingga RM100,000 lah dikenakan. Okay, alright. Okay, kita dah bersama dengan MPRA. Apa kata kita bersama dengan JAKIM pula. Selepas MPRA, kita perlu dapatkan CJ JAKIM. Okay, Puan Azina boleh ceritakan berapa lamakah proses untuk dapatkan perakuan CJ Haja? Dah kita dah dapat notifikasi, so kita teruskan kepada JAKIM. Berapa lama agaknya? Dan proses dia mungkin ceritakan. Okay, sebenarnya sama juga macam notifikasi untuk MPRA. Di peringkat JAKIM, memang mula-mula permohon kena buat permohonan. So dia kena hantar segala dokumen yang berkaitan. Mungkin dekat situ yang akan ambil masa sebenarnya. Sebenarnya kalau ikut kita punya KPI, selepas dokumen semua dah lengkap, kita akan keluarkan caj bayaran. So daripada tempoh keluarkan caj bayaran hinggalah pemohon terima sijil tu sepatutnya dalam tempoh 30 hari. Tapi dia ada terma-terma dia yang tertentu. Contohnya dalam tempoh 30 hari tu dia sepatutnya dapat sijil. Tapi kalau kita turun ke lapangan, kita buat audit di lapangan, tiba-tiba dia ada ketidakakuran. Ada perkara-perkara yang dia tidak patuhi dalam kita punya manual. So kita akan keluarkan laporan ketidakakuran. So once kita dah keluarkan ketidakakuran tu, tempoh 30 hari tu dah tak terpakai lah. Jadi dia akan bergantung kepada pemohon tu sendiri, tempoh dia menjawab tu. Dia kadang-kadang ada sesetengah pemohon dia ambil masa yang agak panjang untuk dia menjawab. So itu yang kadang-kadang dia drag masa tu. Dan kebanyakannya yang drag masa tu biasanya sebelum dia buat bayaran tu. Sebelum dia buat bayaran tu, dia kena submit dokumen-dokumen yang berkaitan. Contohnya, kalau dia guna ramuan, dia ada 100 produk, dia ada 1000 ramuan. So setiap ramuan tu, kita memang nak tengok dia punya dokumentasi. Dari segi proses flow apa semua. So dari segi dari sebelum proses charge tu lah yang mungkin akan ambil masa kalau untuk pemohon yang baru lah. Okay, banyak betul proses dia. Okay, saya tak rasa kalau tak ada masalah kalau kita misalnya mempunyai, misalnya kita ada Puan Emma Kilang, dia akan bagi konsultasi, okay ini yang diperlukan, okay dia mungkin ada checklist apa yang diperlukan, berapa lama nak tunggu. Tapi saya ada satu soalan, saya terfikir, misalnya contohlah saya dah dapat notifikasi daripada NPRA, okay saya dah misalnya saya buat suplemen collagen contohnya, saya dah dapat daripada NPRA, sekarang saya nak pergi kepada JAKIM kan, tetapi saya dah buat label saya dah bayar label saya dah beribu-ribu dan label tu saya dah letak label JAKIM atau label halal tapi belum dapat lagi sebab dalam proses kan, adakah ia satu kesalahan? Itu adalah satu kesalahan selagi pemohon belum dapat sijil halal tu adalah satu kesalahan untuk menggunakan logo halal. Jadi kena dapatkan CJ baru boleh chop dekat halal tu. Walaupun you dah dapat notifikasi daripada NPRA. Betul, notifikasi tu daripada NPRA bukan je halal tu. Okay, jadi kita jadikan dari segi model bisnes tu juga kita tak boleh nak print. Emang betul tak? Kita tak boleh terus nak beraya nak print label tu. Tunggu dulu CJ tu baru nak print dulu. Betul tak? Ya, memang kena dapat. Nak proses yang lama pengalaman saya lah, sebab yelah macam saya buat formula, dia nak submit satu application tu ada banyak produk. So satu produk tu pun dah ada 20 ingredient. Bayangkan kalau saya submit macam tadilah Puan cakap ni, berapa banyak ingredient documentation kan. Benda tu yang sebenarnya ambil masa lama tu. Sekarang bila kita discuss dengan JAKIM lagi, dia cakap okay ni kena tambah lagi dokumen. Nah, itu yang lama sebenarnya. Okay, tapi kalau yang berpengalaman, misalnya syarikat, misalnya gym kosmetik, dia akan bagi tahu sebenarnya ini you perlukan ini kan. Pasti ada nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka yang datang kepada gym kosmetik. Betul tak Puan Emma? Okay, Puan Emma nak tanya ya, adakah senang untuk mendapat bahan terlarang murah, contohnya mercury, hydroquinone, tadetrinone? Sebab masih lagi orang nak pakai benda tu. Kenapa agaknya mereka pakai? Ada satu, adakah ia efektif? Mungkin dia efektif. Efektif maksudnya cepat. Cepat putih, cepat hilang parut kan, cepat hilang kedut ke apa dan sebagainya. Adakah ia senang didapati? Aduh, soalan tu sebenarnya saya tak pernah guna, saya tak pernah tengok. Yalah. Saya tak pun saya tak tahu. Tapi secara jujur, sebab sebelum ni saya owner kilang, saya hanya buat produk untuk founder. So bila saya dah buat house cosmetic, saya berjumpa dengan end customer.
Itu bila saya jumpa dengan end customer, saya sebenarnya terkejut tau. Ramai betul customer yang dah tersalah guna produk yang ada mercury. Memang ramai. Okay. Bila saya tanya, contoh kan, contoh saya ada gambar nanti. Bila saya tanya, kita tunjukkan slide sikit. Ada slide yang Puan Iman nak tunjukkan? Tunjukkan yang pengguna. Ya, yang gambar pengguna ni. Dia ni di antara pengguna yang kita tanya dia bila dia pakai produk house, dia kata breakout muka dia naik lagi banyak. And then saya cakap dia, okay, boleh saya tahu apakah produk yang dia guna sebelum ni? Bila dia sebut nama brand tu, saya akan pergi check ke dalam sistem KKM, bahagian consumer cancellation product. Memang ada produk tu dalam list of cancellation product. So saya bagi tahu dia, dah terpampang dalam sistem KKM produk ni tak boleh guna, ada mercury. Kenapa you masih guna? Dia kata dia tak aware pasal website MPRA tu. So daripada situlah kita advise dia slowly stopkan guna. And then kena dah start pakai produk yang natural, yang organik untuk baiki balik semula. Kena educate lah, ambil masa sebenarnya. Tapi itulah, kalau kita tak bantu, siapa lagi yang akan bantu? Inilah antara tugas-tugas yang saya kena buat sekarang ni lah kepada pengguna. Wow, okay. Ini testimoni sebenarnya. Berapa lama agaknya dia wajahnya diperbaiki dan yang menggunakan produk-produk house ya, Puan Ima? Ya, dia ni ambil masa 6 bulan. To be honest, sebulan yang pertama dia pakai house lagi banyak keluar dia punya jerawat. So bila saya investigate, barulah saya dapat tahu yang dia ni dah lama pakai produk-produk yang ada mercury sebab memang ada dalam list dalam MPRA. So dari situ saya ajar dia, ini memang customer yang saya ajar, saya personal consultant dengan dia. Saya ambil tahu dia makan apa, aktiviti harian dia apa sebab saya nak kulit dia sembuh. Sebab tu saya berani tunjuk dekat sini. So ni memang personal consultant saya sendiri untuk saya sembuhkan kulit dia lah, insyaAllah. Okay, terbaik House. Okay, ada satu soalan ni saya, satu statement yang saya baca ni. Wah, panjang perjalanan untuk dapat halal JAKIM, teliti. Itu dia perkataan yang saya sedang cari, teliti. Ketelitian ini adalah satu added value. Kadang-kadang bila perjalanan proses itu lama adalah disebabkan kita teliti dan ia akan menghasilkan kualiti produk yang baik dan terbaik untuk pengguna. Okay, bagi anda semua, adakah anda mempunyai sebarang komen ataupun sebarang persoalan, boleh letakkan di dalam komen kami. Dan apa kata anda, share juga dan letakkan komen, saya suka house kosmetik, dan share video ini seluas-luasnya. Okay, ini soalan yang sangat baik juga. Macam mana nak check status halal untuk produk luar negara? Okay. Silakan Puan Azina. Bagi semua, sekarang ni kita ada satu apps yang kita panggil Smart Halal yang boleh check daripada telefon pintar masing-masing lah untuk tahu status halal produk tu. So kalau produk tu daripada luar negara tapi kalau dia menggunakan logo Halal JAKIM, memang boleh check lah dekat Smart Halal tu. Kalau dia menggunakan jalan yang daripada luar negara, adakah dia iktiraf di Malaysia pula? Logo halal luar negara maksud? Ya. Yeah. Misalnya di luar negara, misalnya Thailand punya yang diiktiraf di Thailand, dia membawa masuk di Malaysia, adakah ia diiktiraf di Malaysia? Okey, untuk maklumat semua, JAKIM sebenarnya kita ada mengiktiraf lah badan-badan persediaan halal di luar negara. Ada sekarang ni ada lebih kurang 73 badan persediaan halal seluruh dunia daripada lebih kurang 42 negara yang diiktiraf oleh JAKIM. Dia punya logo halal tu. Jadi untuk senarai ni boleh check dekat website JAKIM yang saya akan sharekan dekat slide yang akhir nanti. Okay. Alright. Okay, kita ambil soalan daripada warga netizen. Adakah MPRA kerap mengadakan inspection check bagi produk-produk kosmetik untuk memastikan ia masih mengikut peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik? Berapa kali diadakan dalam setahun? Saya rasa bukan dalam setahun, setiap hari kerja surveillance ni. Okey, silakan Puan Hidayah. Puan Hidayah, silakan. Yalah, sorry. Okay. Ini memang kerja kami setiap hari. Setiap bukan hari. Kalau katakan kami tak buat ni, tak ada kerja lah kami di MPRA ni. memang macam saya sebutkan tadi, kita ada aktiviti surveillance. Segala aktiviti tu adalah kerja rutin kami di MPRA. Selain daripada itu, kita juga melihat semua maklumat di dalam sistem MPRA lah untuk memastikan semua produk yang bernotifikasi di Malaysia mematuhi keperluan yang telah ditetapkan.
Okay, kalau misalnya produk tu di Shopee dan sebagainya, saya terpaksa meletakkan nama Shopee sebab ia adalah antara e-commerce yang terkenal di Malaysia. Contoh ya, ia adalah satu saluran sahaja dan platform sahaja. Ada produk-produk ini dijual. Adakah ia NPRA mengadakan siasatan? Sebab produk-produk luar negara banyak di dalam Shopee. Shopee tu besar. Produk kosmetik tu banyak. Ya, yeah, beribu-ribu. Ya, pemantauan tu kita cuba buat sehabis baik. Dalam dalam konteks ini, kita juga memerlukan kerjasama daripada pengguna, pihak syarikat untuk sentiasa memantau, pihak syarikat lah khasnya, untuk sentiasa memantau ada tak produk saya dijual di Shopee ataupun Lazada. Betul tak klaim yang digunakan? Itu kira macam tanggungjawab untuk pihak syarikat lah sebab kita tidak boleh meletakkan semua tanggungjawab ke atas pihak berkuasa. Apa yang kita jumpa dan apa aduan yang kita terima, kita akan ambil tindakan. Selebihnya kita meminta kerjasama daripada semua pihak lah untuk membantu pihak berkuasa. Okey, kita balik kepada Emma pula. Apa yang perlu pengguna? Pengguna tahu untuk mengetahui produk yang tidak ia diyakini. Selain daripada kita cek daripada NPRA dengan JAKIM, selain itu apa yang perlu pengguna mesti kuasa di tangan pengguna, apa yang perlu dia fikir-fikirkan, Emma? Sekarang ni sebenarnya informasi semua ada di online lah. Saya boleh cakap, kita dah dekat online sahaja. So pengguna ni selain daripada kita nak tengok produk tu viral, produk tu famous, sebenarnya kita kena tengok juga di mana dia dihasilkan. Kalau kita berpeluang, contoh macam house cosmetic, kita tahu kilang dia kat mana. Kilang dia betul ke ada sijil halal, ada sijil GMP daripada KKM. And then nak kena tahu juga founder punya pendirian. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok history, contoh founder tu dah pernah keluarkan produk yang ada mercury. Kat situ kalau saya, saya sebagai pengguna, saya cakap, saya letakkan diri saya sebagai pengguna lah. Kita dah pernah beli produk founder tu yang pernah keluarkan produk yang ada mercury. Ketelusan situ pun kita dah tahu. Ada ketelusan. Jadi kenapa kita nak, walaupun dia keluar produk lain, kalau saya tak akan beli. Sebab kita nak tengok ketelusan dia dalam menghasilkan produk. Serius ke tak dia nak hasilkan produk pada pengguna. Sebab bagi saya, sepanjang saya ada kilang kosmetik ni, saya sangat, saya ada kata yang akan check apa rule and regulation terbaru di pihak KKM dan JAKIM. Sebab saya percaya JAKIM, pihak JAKIM dengan KKM ni, tujuan dia adalah untuk protect pengguna. So apa sahaja peraturan yang mereka keluarkan ni, sebenarnya peraturan dia dikeluarkan ke atas pihak kilang ni, kadang-kadang dia letakkan peraturan kilang, dia update dia punya peraturan sebenarnya untuk peraturan pengguna. Jadi macam saya di pihak pengilang, dia jumpa dengan pengguna, tugas saya sampaikan, okey, kita ada peraturan yang terbaru daripada pihak KKM, kita tak boleh letak benda ni, perkataan ni dalam packaging. Sebab apa? Sebab dia akan mengelirukan pengguna. Jadi kita kena educate. Jadi saya rasa sebagai pengguna, kita kena siasat. Kita tak boleh sahaja beli produk tu because of dia viral, dia orang lain semua beli, kita pun beli. Tapi kita kena siasat siapa founder dia, di mana dia dihasilkan, betul-betul melalui proses yang betul ke tak, benda-benda macam tu. Dan semua ni boleh check dekat online je. Kat KKM dengan JAKIM website, kita boleh tengok. Just type je nama syarikat, kita dah tahu. Okay. Saya nak tuju balik kepada mungkin Puan Azida, produk-produk yang terlarang atau produk-produk ni masih lagi berlambak, okay, berlambak-lambak di luar sana Puan Azida ataupun Nur Hidayah. Agaknya bagaimana untuk solusi isu ini? Adakah ada majlis di pihak NPRA untuk mengadakan kesatuan daripada JAKIM, pengguna, pengilang dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah produk-produk timbang kilo yang berbahaya dan berlambak di pasaran ni? Silakan mungkin daripada pihak NPRA kemudian kepada JAKIM. Okay, mungkin saya boleh jawab dulu soalan yang berkaitan dengan lambakan produk-produk kosmetik ni, terutamanya yang dinyatakan secara spesifiknya adalah berkaitan dengan produk timbang kilo. Ya, memang kita tidak dapat nafikan lah kalau di pasaran kita tengok ada pelbagai produk kosmetik lah yang paling banyak sekali. Okay, dia masalah utamanya adalah produk-produk kosmetik ni, satunya because of dia punya penggunaan dia tu terlalu banyak. Okay, pengguna, jumlah pengguna tu besar berbanding dengan apa tu, kalau kita bandingkan dengan produk-produk macam suplemen kesihatan ataupun produk tradisional, pengguna tu tidak sebegitu ramai. Jadi bila pengguna tu ramai,
of course lah dia punya masalah lambakan tu akan timbul. Jadi di sini sebenarnya kalau yang untuk produk-produk yang bernotifikasi, biasanya semua perkara-perkara yang berkaitan dengan apa tu keperluan notifikasi produk kosmetik ni, dia akan patuhi. Okay, ini yang kita nyatakan secara spesifik untuk produk yang bernotifikasi. Yang masalah terbesarnya adalah produk-produk yang tidak bernotifikasi. So sebenarnya dalam kes ni dia kena peranan selain daripada yang Puan Emma beritahu peranan pengguna itu sendiri. Sebenarnya kita punya penguatkuasa pun memang actively memang terlibat secara langsung lah dalam apa tu menjalankan aktiviti penguatkuasaan di lapangan, dan kita boleh tengok juga di apa tu di akhbar-akhbar dinyatakan sebuah yang dilakukan oleh pihak penguasa dan juga berapa intipan yang dijalankan. Dia sebenarnya ini adalah untuk mengurangkan masalah lambatkan produk-produk kosmetik lah. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kesedaran pengguna itu sendirilah. Jadi bila kita sebagai pengguna, kita kena apa tu, kena bijak lah. Dalam kes ni kita kena bijak. Saya rasa semua orang pun bijak kan dalam, tiada orang bodoh lah dalam apa tu dalam dunia ni. Jadi semua pun kita ada maklumat yang kita boleh apa tu dapat dan kita boleh perolehi, dan ada kita ada website. Even MPIA sendiri pun kita ada website, dan juga jika apa tu yang paling senang sekarang ni kita ada mobile apps. Mobile apps tu dia boleh apa tu boleh download dalam telefon. Jadi lebih cepatlah saya rasa berbanding dengan untuk semakkan website, kita kena buka website satu persatu. Tapi kalau dengan mobile apps, penggunaan dia tu adalah lebih cepat. Kita hanya key in ada certain information, basic information berkaitan dengan produk kosmetik berkenaan. Jadi semua tu memang akan dipaparkan sama ada produk tu bernotifikasi ataupun tidak. Okey, mungkin Puan Hidayah boleh sambung sikit yang berkaitan dengan silakan. Okay. Perkara ini berlaku sebab ada demand, ada permintaan daripada pengguna. Kita harus faham kosmetik ni bukan sesuatu yang boleh memberi kesan sekelip mata. Bukan malam ni kita pakai produk pemutih, besok dah putih melepak. Itu bukan kosmetik. Kalau nak cepat, jangan guna kosmetik. Pergilah kepada rawatan-rawatan yang ada, ada laser, ada benda-benda lain. But it's not kosmetik. Jadi sebagai pengguna perlu sabar kalau nak pakai kosmetik ni. Kesan dia mungkin lama. Jadi bila kita membeli sesuatu produk, kita tengok kesan dia terlalu cepat. Kita sepatutnya risau, bukannya berasa seronok produk itu terlalu berkesan. Aduan yang boleh dimajukan bukan terhad kepada aduan yang memberi masalah. Aduan yang memberi kesan terlalu baik pun boleh hantar kepada kita. Kita akan siasat juga kenapa produk dia baik sangat. Dia baik ada bahan-bahan yang tidak sepatutnya lah. Jadi di sini berbalik kepada peranan pengguna itu sendiri. Perlu sabar, jangan taksub sangat kalau katakan syarikat itu terlalu hebat, founder dia terlalu hebat, saya nak pakai lah produk ni. Jadi kita kena perlu bijak lah macam Puan Azmida cakap tadi, macam Puan Emma dan semua orang cakap, kita harus bijak. Sekarang tanggungjawab adalah kepada pengguna itu sendiri. Akhirnya balik kepada kesedaran kepada pengguna. Puan Azlina mungkin ceritakan apakah dari segi pihak JAKIM untuk mengingatkan pengguna atau meningkatkan kesedaran kepada pengguna sebenarnya. Tanggungjawab ini bukan hanya terletak kepada MPRA sahaja, kepada JAKIM sahaja, pada apa ni seperti kilang-kilang yang baik-baik seperti Puan Emma. Bagaimana pula dengan Puan Azlina? Okay, saya setuju dengan Puan Aznida dan Puan Nur Hidayah tadi. Jadilah pengguna yang bijak sebenarnya. Pilih produk yang ada logo halal. Sebab tadi, macam yang saya cakap tadi, sebelum kita bagi persediaan halal, kita kami pastikan dia ada notifikasi daripada MPRA, which is dari segi aspek keselamatan dia telah apa disaring oleh MPRA. Jadi bila produk yang ada logo halal tu memang dah terbuktilah dari segi halal dan juga keselamatan dia. Jadi kalau untuk produk-produk halal ni, mungkin boleh sharekan slide saya yang dua yang terakhir tu. Boleh pengguna, pengguna boleh semak dekat pertamanya kita ada aplikasi Smart Halal dan juga
ini kita boleh semak daripada telefon pintar masing-masing lah. Dan yang kedua, seterusnya boleh berhubung dengan pihak bahagian perusahaan Halal JAKIM melalui kita punya website www.halal.gov.my. Dan dekat situ pun boleh semak juga status produk dan juga boleh berinteraksi dengan kita punya admin-admin yang sentiasa aktif di FB bahagian Hak Halal yang akan menjawab setiap persoalan lah kalau ada sebarang persoalan ataupun juga aduan yang berkaitan dengan persijilan halal. Okey, baik, terima kasih Puan Emma. Mungkin kita boleh kita wrap up dan hampir pukul 10. Kita mungkin kata-kata terakhir daripada Puan Emma sebagai pengeluar pihak Gym Kosmetik Industri, sebagai pengeluar, memberi maklumat, perincian proses kepada kepada ejen-ejen dan sebagainya mengenai ECJ Halal, cabaran-cabaran yang mungkin Emma ingin kongsikan. Puan Emma? Dekat saat saya, yes, dekat saat saya sebagai pemilik kilang dan saat ini saya pun mengeluarkan produk dan saya terus kepada pengguna, saya akan tetap terus untuk educate sebab konsep saya adalah education. Saya akan tetap terus educate kepada pengguna dan saya sentiasa akan up to date dengan information daripada pihak JAKIM dan juga pihak MPRA dan bagi informasi yang tepat kepada pengguna, insyaAllah. So saya harap, insyaAllah saya yakin pengguna selepas ni akan jadi lebih bijak dengan informasi-informasi dan application yang telah disediakan oleh pihak berkuasa macam JAKIM dan MPRA. InsyaAllah kita akan dapat maklumat yang lebih tepat insyaAllah selepas ni. Okey, kalau bagi mereka yang pergi ke apa ni IG ataupun di Facebook Puan Emma, setiap hari dia ada saja cerita-cerita berkenaan dengan industri kosmetik halal ini. Jadi sebagai pengguna, apa kata kita tengok, kita dengarkan nasihat-nasihat daripada dia dan dia juga ada video-video tentang bagaimana penghasilannya. Ada setengah-setengah kilang ataupun pengeluar tidak mahu tunjuk kilang mereka, tapi dia memang masuk terus, boleh tengok. Jadi boleh pergi ke Facebook beliau iaitu Iman Jalil ataupun di House Cosmetic ataupun di Gym Cosmetic Industry. Okey, untuk MPRA mungkin ada nasihat ataupun kata-kata yang terakhir sebelum kita mengakhiri live kita hari ini. Okey, terima kasih Rashida. Okey, yang untuk sebenarnya bukan nasihat lah. Sebenarnya ini pesanan lah kepada syarikat-syarikat kosmetik. Kita memang alu-alukan syarikat-syarikat kosmetik ni untuk notify produk. Jangan takut dengan MPRA. Ramai orang takut. Because kadang-kadang dia dengar khabar angin kan. Khabar-khabar angin tu yang tidak betul. Jadi jangan takut untuk notify the product dan kita akan bantu jika terutamanya untuk yang apa syarikat-syarikat yang baru pertama kali untuk notify the product tu, kita akan bantulah. Dan pegawai-pegawai kita pun sentiasa bersedialah untuk dihubungi sekiranya ada masalah berkaitan dengan proses notifikasi produk kosmetik. Dan yang nasihat yang seterusnya adalah kepada pengguna lah. So kepada pengguna sebenarnya kalau untuk yang apa tu semakan produk yang bernotifikasi tu boleh dibuat di portal rasmi MPRA iaitu www.mpra.gov.my ataupun melalui mobile apps MPRA. So kedua-dua platform ni boleh digunakan untuk semakan yang produk-produk kosmetik bernotifikasi. Okey, teruskan dengan Puan Nur Hidayah pula. Okey, terima kasih. Saya setuju dengan Puan Asmida. Pihak syarikat jangan takut dengan MPRA. Kami bukan mencari salah. Kami cuba membetulkan apa yang tidak betul. Takut. Lagi tak jumpa kami lagi takut kot. Saya sampai kata saya nak block FB Puan Nur Hidayah. Sebab dia akan check semua iklan-iklan kalau saya jadi founder. Tapi saya akan jadi founder yang amanah, insyaAllah. Okey, teruskan Puan Hidayah. Kami tidak mencari salah ya. Kami cuba membetulkan apa yang salah. Kita bukan semata-mata nak batalkan produk. Itu bukan niat kita. Niat kita adalah untuk melindungi pengguna. Dan kepada pengguna, tolong teliti, tolong baca apa hebahan-hebahan yang telah dibuat oleh KKM. Terutamanya untuk produk-produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya ini. Bahan berbahaya ini mungkin kita tak nampak kesannya hari ini. Dia akan mengambil tempoh yang lama dan mungkin sampai generasi ke generasi dia akan membawa kesan tidak baik. Kita cuba lindungi diri kita untuk orang lain juga. Terima kasih. Okey, teruskan dengan Puan Nur Azrina, mungkin pesanan ataupun kata-kata perangsang kepada mereka yang di luar sana.
Okey, sebenarnya kosmetik halal ni dia bukan terhad kepada pengguna Muslim sahaja. Sebenarnya pengguna non-Muslim pun sebenarnya dia looking forward untuk produk yang ada logo halal. Sebab kalau kita tengok dekat Jepun, negara Jepun, dia looking forward untuk produk yang ada logo halal sebab mereka percaya dan yakin produk yang ada logo halal ni dari segi keselamatan dan hygiene tu memang di tahap penyewaian yang tertinggi. Jadi sebagai pengguna, terutamanya sebagai pengguna, kita kena bijaklah memilih produk yang ada logo halal dan yang tapi kena pastikan juga logo halal yang diiktiraf. Sebab kat luar sana pun ada juga logo halal yang tak diiktiraf. Okey. Ini macam mana boleh logo halal tak diiktiraf tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, macam yang saya cakap tadi, di pihak JAKIM, kita mengiktiraf lebih kurang 72 badan persijilan halal di seluruh dunia daripada 42 negara. Untuk senarai ni, pengguna semua boleh semak dekat website JAKIM www.halal.gov.my. Ada senarai badan persijilan halal yang diiktiraf. Dan ada juga selain daripada yang dipaparkan di website JAKIM adalah bukan badan persijilan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Which means JAKIM tak iktiraf, kita tak pergi audit dia. Okey, faham. Okey, saya akan lihat mungkin ada komen-komen dari pengguna dan netizen di luar sana. Mungkin kita jawab satu atau dua soalan sebelum kita mengakhiri live ini. Ada tak soalan? Saya baca di sini, Jepun memang teliti bab-bab produk ni sebab itu halal JAKIM diterima di Jepun. Ini sangat sangat membanggakan ya, CJ halal JAKIM itu diiktiraf di seluruh dunia. Jadi kita tak ada question about it kan, pasal ni kan, pasal tu yang kita kata kalau misalnya proses tu lama adalah disebabkan oleh ketelitian dia. Okey, bagaimana pula produk kosmetik jenama terkenal, adakah halal untuk digunakan? Ini agak broad juga pula ya. Puan Aja Haris agak berat juga sebab banyak yang terkenal pun kan. Kalau nak tahu produk apa, kena check dekat website kita lah. Jenama-jenama tu boleh disemak dekat website JAKIM. Tapi untuk makluman semua, memang banyak juga jenama-jenama terkenal. Kalau yang bukan halal certified by JAKIM pun, the whole world tu memang ada yang certified by badan persijilan yang kita dah iktiraf. Okey, kita jawab lagi. Apakah tindakan MPRA jika terdapat aduan bahawa produk yang mereka gunakan tidak berdaftar dengan MPRA? Tadi sudah dijawab oleh Puan Nur Hidayah, akan melakukan penguatkuasaan dan sebagainya. Akan ditarik balik notifikasinya. Ada soalan-soalan yang akhirnya, jadilah pengguna yang bijak, jadilah pengguna yang menyelidik, jadilah pengguna yang pandai memilih. Akhirnya, kita tak boleh letakkan semuanya di atas bahu MPRA, JAKIM, penghilang. Kan atas bahu saya di sebagai apa ni executive producer, bukan akhirnya pengguna kan. Kita check kita punya produk tu, misalnya produk tu international, okey boleh kita check dengan MPRA, kita boleh check dengan JAKIM kan. Alright, last soalan, halal bukan untuk muslim saja, juga untuk non muslim, betul? Produk halal paling diyakini sebab hygiene, ya betul ya, ada banyak-banyak. Kalau kita nak bincang tentang halal ni bukan satu malam aja, rasanya bertiga malam. Okey, rasanya kita sudah mengakhiri live kita pada hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih di atas panelis-panelis pada malam ini, Puan Emma, Puan Asila, Nur Hidayah. Walaupun ada masalah teknikal sikit tadi, semangat tu tetap ada, dan juga Puan Nur Azina daripada JAKIM yang bersama-sama kita pada malam ini sebagai pejuang-pejuang halal untuk kita menyebarkan kecantikan halal sebenarnya. Ia bukan sekadar makanan saja, tetapi macam-macam lagi. Dan itu antara hasrat saya dan niat saya untuk menyebarkan informasi tentang halal. Dan halal ini seperti yang saya katakan, bukan satu malam saja. Banyak lagi malam yang akan kita ceritakan. Bukan hanya kosmetik, banyak lagi ya. JAKIM akan terlibat dalam kini halal ya. Baiklah, kalau bagi anda yang ingin memenangi hadiah daripada House Kosmetik, terima kasih House Kosmetik dan juga Grand Hyatt Kuala Lumpur, bolehlah meletakkan komen yang baik-baik ya di komen itu, iaitu saya suka House Kosmetik ataupun saya suka Shilda Ismail hari ini. Hari ini ditata rias oleh House Kosmetik. Bolehlah letakkan komen dan share. Pastikan ia public supaya admin kami bolehlah check account anda. Okay, nampaknya itu saja dari saya, Shilda Ismail. Saya minta maaf kalau ada kesilapan teknikal ataupun kekurangan teknikal pada hari ini. Pastikan anda menonton minggu depan
sebab kita nak tengok keboleh pasaran produk kosmetik halal. Tadi baru pun Nur Azina daripada JAKIM ada kata peningkatan produk halal semakin menaik kan daripada tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi kita nak tengok keboleh pasaran dan apakah masalah-masalah yang ada. Untuk kita memasarkan produk, contohnya house kosmetik, kita nak tuju kepada Indonesia, kita nak tuju kepada Brunei, macam mana agaknya. Kita akan bersama dengan CIMB Islamic dan juga Halal Development Corporation minggu depan. Jadi pastikan anda follow Kini Halal dan notifikasi Kini Halal untuk mendapatkan perkembangan terkini. Akhirnya saya Syilda Ismail. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Halal ini bukan untuk Muslim saja. Halal ini untuk semua. Program ini adalah untuk membantu ataupun supporting program ke arah kesijilan. We see all these challenges as an opportunity for us to share with our customers and the public about how halal is at the utmost priority for everyone. Memperkasakan industri halal untuk global. Kini Halal.